Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani segera nikah, disiarkan live di TV. Vicky Prasetyo tak main-main akan segera melepas status dudanya dengan Kalina Oktarani. Bahkan Raffi Ahmad digadang-gadang bakal menjadi sponsor pernikahan mereka pada tanggal 21 Februari tahun 2021 mendatang. Selain itu, mantan suami Angel Lelga ini mengaku telah berencana menyiarkan secara langsung pernikahannya dengan Kalina di stasiun televisi. Seiring dengan kabar pernikahan tersebut, diketahui Vicky Prasetyo masih menjalani proses rangkaian hukum atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Angel Lelga. Lantas akankah status hukum Vicky Prasetyo akan menjadi penghalang pernikahannya dengan Kalina Oktarani? Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani semakin gencar pamer kemesraan di media sosial. Meski jalinan cinta mereka ditentang oleh Azka Corbuzier, nampaknya Kalina Oktarani tak gentar dan mantap memilih Vicky Prasetyo sebagai pria pilihannya. Pasangan yang baru menjalin kasih ini bahkan telah mempersiapkan rangkaian pernikahan. Raffi Ahmad disebut-sebut bakal menjadi sponsor momen sakral mereka. Menanggapi hal itu, pria yang dijuluki Gladiator tersebut mengakui bahwa dia memang akan bekerja sama untuk live di platform digital milik Raffi Ahmad. Vicky juga memiliki rencana akan menyiarkan secara langsung momen pernikahannya dengan Kalina di stasiun televisi. Ya, aku ada kerja sama lah pastinya sama Raffi. Untuk nanti live di platform digital ataupun stasiun TV kita kerja sama-sama Raffi insya Allah. Dalam waktu dekat ini kita mau meeting sama Raffi dan Gigi, ungkap Vicky Prasetyo dilansir dari kanal YouTube Bigdo yang diunggah pada Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2020. Presenter ternama Vicky Prasetyo diketahui masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus tersebut merupakan buntut penggerebekan di rumah Angel Lelga yang dilakukannya pada tanggal 19 November tahun 2018 silam. Tentu hal ini disebut-sebut menjadi hambatan rencana pernikahannya dengan Kalina Oktarani. Kuasa hukum Vicky Prasetyo, Ramdan Alamsyah akhirnya angkat bicara. Menurut penuturannya, meski Vicky masih menjalani persidangan hukum, namun rencana pernikahannya dengan mantan istri Deddy Corbuzier tersebut tetap diperbolehkan. Secara hukum kalau mereka memang ingin melangsungkan pernikahan, enggak masalah, ungkap Ramdan Alamsyah selaku kuasa hukum Vicky Prasetyo. Akan tetapi, Ramdan juga berujar pernikahan itu bisa berlangsung asalkan Vicky tetap hadir pada saat jadwal persidangan. Yang penting ketika sidang Vicky hadir, Vicky dalam hal ini kan status tahanannya adalah ditangguhkan bukan dialihkan, oleh karena itu ketika nanti Februari 2021, Vicky berniat baik menikah secara hukum boleh, bulan madu juga boleh asal pas sidang juga hadir, tambahnya. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akan menggelar foto prewedding pada tanggal 12 Desember tahun 2020 mendatang. Kini Vicky berniat untuk melangsungkan pernikahannya dengan Kalina Oktarani disiarkan secara langsung di stasiun televisi.